Oke guys, ini sore-sore kita lagi di Jalan Blora, tepatnya di Stasiun Sudirman nih guys. Nah, di sini banyak aktivitas para orang-orang kerja nih guys ya. Saya nemu ini nih guys. Alpukat kocok, dia jualannya di ujung sini dekat kantor polisi nih guys. Oh. Jadi dari stasiun situ nggak jauh. Nah, di sini tempatnya nih guys. Kita mau minum dulu nih guys ya. Nah, dengan Mbak siapa nih, Mbak? Oke, di sini menunya ada apa aja nih, Mbak? Menunya ada alpukat, durian, iya. Kucak. Oke, sekarang lagi ada apa nih ininya? Durian sama alpukat. Durian sama alpukat? Iya. Oke, bestsellernya di sini apa, Mbak? King Kucak. King Kucak? Iya. Oke, itu berapa harganya? Ada yang 20, ada yang 22. Oh, beda-beda ya? Iya, kan ada itu apa? Ada toppingnya gitu. Toppingnya. Ada Ovaltine, Milo. Oke, menunya di mana, Mbak? Di sini ya, ada ya? Iya. Oke, bentar nih guys, kita lihat nih guys. Nah, ini dia nih. Oh, ini King Pucok nih, Mbak ya? Iya. Oh, King Pucok larat semua rata-rata ya? Iya, ini juga larat. Oke, ini kalau King Pucok Red Velvet apa tuh, Mbak? Lagi kosong sih. Oh, Red Velvet kosong? Iya. Adanya apa nih kalau yang ini? Adanya Denko, Ovaltine, Milo, keju, ada. Keju deh boleh. Keju. Iya. Bikinin sekarang, Mbak ya. Oke. Sip. Kita lihat nih guys ya. Ini udah lama, Mbak? Sudah. Sudah berapa lama kurang lebih? Kalau hari ini dulu udah pernah, cuman baru stay lagi sekarang. Oh, baru stay lagi sekarang? Ya. Oke. Nah, ini prosesnya gimana ya? Oh, ditaruh di ini? Iya. Di gelas? Yang pink tadi ya? Iya. Yang keju tadi? Iya. King Kucok keju. Sehari mau berapa cup ini, Mbak? Tergantung sih, kadang ada kemarin berapa ya? Oh, nggak nentu berarti ya, setiap harinya ya? Iya. Oke. Ini memang usaha sendiri atau ada bosnya? Ada yang punya. Oh, ada yang punya? Ada. Oke. Kalau Mbak sendiri, berarti di sini baru atau udah baru. Lama nih, Mbak? Oh, baru? Baru. Oke, oke, oke. Nah, ini dimasukin lagi nih, Mbak, ya? Iya, tidak terlalu. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5? Iya, belum malam. Apa ini, Mbak? Susu. Oh, susunya? Iya. Oke, oke. Jadi nih, Mbak? Udah. Cepet juga. Iya. Udah ada air tadi malah ya? Iya, kan udah sekalian tadi. Udah jadi nih, Mbak ya? Udah. Oke. Oke guys, ini udah jadi nih. King Kucoknya nih mantep nih. Dia yang large. Kita minum di situ aja kali ya guys ya. Nah, ini dia nih. Untuk alamatnya udah saya cantumin di deskripsi, jadi kalian tinggal lihat aja di deskripsi di bawah. Nah, ini kita mau jalan-jalan dulu nih guys di Sudirman. Enak nih hawanya adem-adem gini nih, bawah pohon gitu. Mantap. Oke guys, ini saya kocok lagi aja kali ya.
biar dia makin cair. Karena dia airnya itu dari es batu, guys. Jadi kental nih kayaknya. Oke. Saya coblos aja langsung nih, guys, ya. Bismillah. Segar banget. Durian sama alpukatnya itu berasa banget. Kental nih, guys. Buahnya mantap, guys. Ini kan wajib coba sih kayak gini. Coba minum dulu ya. Enak, enak, enak. Jadi tadi mbaknya masih baru sih ya. Jadi nggak banyak yang kita tanya, guys. Karena mbaknya juga belum tahu-tahu banget. Masih baru dia di situ. Segar manis. Nah, guys, kalau di sebelah sono belok kanan itu namanya kawasan Citayam Fashion Week yang terkenal itu loh. Yang sarang TikToker. Wah, udah habis nih. Nah, buang sampah pada tempatnya, guys, ya. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini dia, guys, kawasan BNI, BNI City, ya. Kalau hari-hari biasa dia memang sepi, guys. Kagak ada TikToker, mungkin pada kerja kali ya. Dia tuh ramainya sekarang tuh Sabtu Minggu. Besok nih ramai banget nih pasti. Yang anak-anaknya mungkin pada sekolah, yang kameramen pada kerja. Jadi sepi, guys. Nah. Oke, guys, makasih banget udah nonton sampai habis. Saksikan terus unboxing street food. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi makanan unik lainnya, komen di bawah nih, guys, ya. Thank you, bye-bye.